Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Tak terasa kisah kasih di Almanar hampir usai, dan tantangan berikutnya pun telah menanti. Takkan ada lagi kunjungan, karena sekolah ini bukan lagi tempat berulang. Dimulai dari jejak langkah yang kini hampir usai, bersama kenangan yang takkan terlupakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa yang terhormat Ustadz Sutaji SAG, Ketua Yayasan Almanar, beserta pengurus-pengurusnya. Yang kami hormati Kepala KBIT, TKIT, dan SDIT Almanar, beserta jajaran Ustadz dan Ustadzahnya. Yang kami hormati Bapak Suwondo SPD MPD, Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng. Yang kami hormati Bapak Subakri Cahyo Utomo, Kepala Desa Pataan, beserta perangkat-perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat bermuajah di sini dalam acara Purna Siswa KBIT, TKIT, dan SDIT Almanar tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema menyiapkan calon pemimpin masa depan dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya solawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi revolusioner zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Kali ketiga, saya Intan Dwi Karisma Putri dan rekan saya Azizah Indah Novelia, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, yakni pembacaan SK kelulusan KBIT, TKIT, dan SDIT Almanar tahun pelajaran 2021-2022. Acara yang keenam, acara inti, prosesi wisuda. Acara yang ketujuh, yakni doa. Dan acara yang terakhir, yakni penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk rangkaian acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana akan dilantunkan oleh Ananda Qanita Az-Zahra Ramadita dan Ananda Safira Az-Zahra Aqila Putri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'u wahjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum